Sebagai gerbang perdagangan Indonesia Timur, Surabaya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar untuk kemakmuran warganya. Untuk itu, pemerintah Kota Surabaya dituntut untuk dapat menciptakan iklim perekonomian kondusif yang dapat menarik investasi di Kota Surabaya. Salah satu caranya adalah dengan memberikan kemudahan proses perizinan melalui sebuah sistem perizinan online terintegrasi yang dinamakan SSW atau Surabaya Single Window. Hal ini tentu saja jauh lebih efisien dibandingkan proses terdahulu yang dilakukan secara offline. SSW adalah sebuah sistem dengan single sign-on yang dapat dimanfaatkan oleh investor atau pebisnis untuk melakukan pengajuan perizinan dan monitoring status prosesnya melalui situs ssw.surabaya.go.id. Berikut alur penggunaannya. Pertama, ajukan permohonan secara online dengan terlebih dahulu melihat peruntukan persil pada seksi Sistem Online Terpadu. Kemudian serahkan berkas yang disyaratkan ke UPTSA untuk verifikasi. Berkas tersebut akan dijadikan data digital dan diteruskan ke sistem di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk data pengukuran dan pemetaan persil. Hasil verifikasi akan diberitahukan melalui UPTSA berdasarkan hasil pemetaan tersebut. Permohonan yang terverifikasi akan diproses dengan diterbitkannya Surat Keterangan Rencana Kota atau SKRK. Selanjutnya data SKRK akan dikirim ke sistem internal Dinas Perhubungan untuk pemrosesan andalalin, ke Dinas PU Bina Marga untuk drainase kota, dan ke Badan Lingkungan Hidup untuk UKL, UPL, atau AMDAL. Pemohon kemudian melengkapi berkasnya dengan menyerahkan gambar perencanaan gedung, andalalin, UKL, UPL, atau AMDAL, dan rencana drainase kota untuk pemrosesan IMB. Bersamaan dengan pemrosesan IMB, Badan Lingkungan Hidup memproses izin gangguan atau HO yang diikuti dengan pemrosesan TDUP secara paralel oleh Dinas Pariwisata. Dari rangkaian proses ini dapat segera ditentukan jumlah retribusi yang harus dibayarkan melalui UPTSA. Proses mudah, cepat, efektif, dan efisien dengan Surabaya Single Window.